Berita Persebaya populer hari ini, kakak beradik Rumakik gabung dan bentuk cinta dari Bruno Moreira. Berikut berita Persebaya populer hari ini, Selasa, tanggal 5 April tahun 2022. Pertama, update transfer Persebaya Surabaya yaitu rumor ramai Rumakik dan David Rumakik bergabung. Dua kakak beradik bintang Papua itu disebut sebagai angin segar bagi bonek, pendukung Persebaya. Selanjutnya kabar dari Bruno Moreira yang sudah sampai Brazil dan bertemu keluarga. Siapa sangka sekalipun sudah hengkang dari Persebaya, tingkah Bruno Moreira buat bonek dan bonita jatuh cinta lagi. Perbuatan Bruno Moreira itu disebut sebagai bentuk cinta untuk Persebaya. Simak ulasan lengkapnya. 1. Update transfer Persebaya Surabaya. Rumakik bersaudara, ramai dan David dikabarkan masuk radar transfer Persebaya Surabaya. Dampak Persipura Jayapura degradasi. Senin, tanggal 4 April tahun 2022, seperti diketahui, Persipura Jayapura menjadi satu dari tiga tim yang degradasi ke Liga 2 2022. Sejumlah pemain potensial pun kabarnya menjadi rebutan tim-tim Liga 1 untuk mengarungi musim yang akan datang. Dua pemain yang menjadi komoditi panas tentu saja adalah Rumakik bersaudara yaitu Ramai Rumakik dan David Rumakik. Ramai Rumakik yang berusia lebih muda merupakan talenta yang bersinar untuk timnas Indonesia di Piala AFF 2020 lalu. Sementara David Rumakik yang baru berusia 22 tahun juga tak kalah apik di posisinya yaitu bek kiri. Persebaya Surabaya tak mau kalah dalam perburuan Rumakik bersaudara tersebut. Di tengah rumor pindahnya sejumlah pemain pilar musim lalu, bergabungnya Rumakik bersaudara bisa menjadi angin segar bagi bonek, pendukung Persebaya Surabaya. Rumor ketertarikan Persebaya pada David Rumakik seperti dikutip dari akun Instagram Serdadu Merah Putih garis bawah 1945. Dokter, David Rumakik, bek sayap merah Papua, Persipura Jayapura, dibidik melon, Persebaya Surabaya, tulis akun yang diikuti oleh 160.000 pengikut tersebut. Adapun, David Rumakik mulai menjadi andalan di Persipura Jayapura musim lalu. Pemain berusia 22 tahun itu mencatatkan total 18 penampilan selama satu musim penuh. 2. Bukti cinta Bruno Moreira. Ex pemain asing Persebaya Surabaya, Bruno Moreira makin dicintai bonek usai tiba di Brazil. Lakukan ini begitu tiba di rumah. Seperti diketahui, Bruno Moreira tak akan lagi menjadi bagian dari Persebaya Surabaya musim depan. Pemain berusia 22 tahun itu memutuskan untuk mencari tantangan di Liga Yunani usai menjalani musim suksesnya berseragam bajol ijo. Bruno Moreira diketahui baru saja pulang ke tanah kelahirannya yaitu Brazil. Bruno Moreira segera meninggalkan Persebaya Surabaya untuk melanjutkan karir sepak bolanya dengan bermain di klub Eropa. Penyerang sayap asal Brasil itu akan bermain di Yunani. Instagram Persebaya, baru sampai Brazil, Bruno langsung bikin bonek, sebutan pendukung Persebaya, makin cinta. Pasalnya, ia mengunggah foto bersama keluarga besarnya sembari mengenakan jersey Persebaya Surabaya. Terlihat mulai dari anak kecil, hingga kakek nenek di keluarga Bruno Moreira ikut menggunakan seragam kebesaran Persebaya. Mulai dari jersey pertama, kedua, ketiga hingga jersey latihan ikut dikenakan oleh keluarga Bruno Moreira.